Ini dilepas, sudah dibiarkan menggantung, kemudian kita berurusan dengan, nah ini dinamo starternya di sini. Cukup susah juga ini kalau mobil Korea. Yang pertama kita lepas sudah, ini ada satu baut, bisa dibuka dari sini satu, kemudian yang kedua ada di sini. Sementara yang ketiga harus dibuka dari dalam. Ada tiga baut ini, biasanya ada dua baut kalau saya browsing-browsing dinamo starter, tapi yang punya Karen sini ada tiga baut dan agak susah juga yang di sisi sebelah saya pegang ini. Oke, saya harus menggunakan dua tangan lagi. Saya stop. Oke, lanjut lagi ya. Ini sudah saya buka semuanya. Ada tiga baut. Kurang lebihnya bautnya ada tiga. Satu sebelah kiri, kemudian dua sebelah kanan. Kemudian yang ketiga ini dari sisi belakang. Oh, terbalik. Yang sisi belakang yang lebih kecil. Oke, sekarang kita coba lepas.